Jadi di video kali ini pembahasannya adalah bahas soal kura-kura yang sakit. Jadi ini semoga bisa membantu agen-agen semua buat yang menjadi kiper terus punya masalah-masalah yang sering terjadi. Ya pelan-pelan secara halus dimasukkan ke dalam. Radiotorto.id, Duta Racun Tortoise Indonesia, part of RDT Network. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi di channel yang hobinya meracunkan agen terus akan dunia tortoise di Indonesia. Apalagi kalau bukan Radiotorto.id. Yang belum subscribe, subscribe dulu dong ya, RDT Network, jangan lupa. Dan juga di follow Instagram kita di @radiotorto.id. Oke, langsung aja ya. Jadi di video kali ini pembahasannya adalah bahas soal kura-kura yang sakit. Jadi ini semoga bisa membantu agen-agen semua buat yang menjadi kiper terus punya masalah-masalah yang sering terjadi ya. Entah itu mungkin kura-kuranya nggak mau makan kah, kura-kuranya tiba-tiba sakit kah, terus kura-kuranya after recovery dari perjalanan jauh kah, dan seterusnya lah. Jadi semoga banyak edukasi-edukasi yang gua share ini bisa membuat agen-agen mengetahui lah dan paham benar tentang bagaimana nge-keep dan memelihara tortoise ya. Jadi semoga channel ini bermanfaat lah buat agen ya. Oke, di video ini di hadapan gua sekarang, gua sudah berada di Puskesto ya, di Pusat Kesehatan Torto. Jadi gua lagi ada di depan dua box ya. Jadi dua box ini adalah box yang akan gua perlihatkan ke lo. Isinya adalah ini nih, ya. Tahu kan ini jenis apa? Jelas bukan Aldabra tortoise, ya. Walaupun mirip, tapi ini bukan Aldabra tortoise, apalagi bukan Emys. Ya, jadi ini adalah Galapagos. Teman-teman, ya, ini adalah Galapagos tortoise dan sayangnya kedua Galapagos ini lagi sakit, ya. Jadi kedua Galapagos ini sedang sakit dan sedang dirawat di Puskesto. Ya kan ya, jadi semoga kita bisa menyembuhkan dua Galapagos tortoise ini yang indikasinya sebenarnya kalau dari ownernya ini ngekeep dua tortoise ini outdoor. Ya, jadi mereka ngekeepnya outdoor ya. Jadi mungkin sirkulasi udaranya sangat sangat banyak bahkan berlebihan, dan kita kan kemarin mungkin di periode tengah tahun sampai awal tahun ini khususnya di daerah Jakarta gitu ya, itu kan mengalami pancaroba ya, yang tiba-tiba paginya panas, malamnya dingin banget, atau sebaliknya siangnya hujan deras ya, sorenya panas dan seterusnya. Jadi perubahan-perubahan cuaca itu ekstrim dan secara derajat tuh drastis, tiba-tiba 29 langsung jadi 35, terus jadi 30 lagi, jadi 36 dan seterusnya. Nah, jadi buat agan-agan semua yang memelihara torto dan ngekeepnya itu outdoor, itu adalah masalah terbesar nih ya untuk tortoise apapun jenisnya, karena perubahan suhu yang ekstrim itu bisa membuat kura-kura kita ini drop alias sakit ya kan ya. Jadi bukan cuman manusia aja yang bisa drop gara-gara pancaroba, tapi hewan pun, kura-kura darat pun juga sebenarnya bisa berpotensi drop karena itu ya. Jadi asumsi pertama itu ownernya bilang bahwa kemungkinan Galapagos ini karena perubahan cuaca yang ekstrim jadi dia drop ya kan. Nah, tapi ada opsi kedua juga. Jadi tebakan si owner, dua kura-kura ini itu lemas seperti ini itu keracunan juga efek terlalu banyak memakan pasir ya. Jadi di tempat mereka dipelihara itu memang mereka alasan menggunakan pasir ya, karena outdoor juga. Jadi si owner berasumsi kemungkinan mereka terlalu banyak mengkonsumsi pasir yang membuat akhirnya ya secara mengkonsumsi pasir yang berlebihan juga pasti ya gak bagus juga buat kesehatan mereka kan, buat pencernaannya, buat pernafasannya juga. Jadi akhirnya tumbang. Jadi kedua hal itu sebenarnya yang disampaikan ke gue saat ownernya dari Galapagos ini menyampaikan bahwa sakitnya tuh kira-kira seperti itu. Ya, jadi udah satu mingguan di Puskesto. Ya, ini ada dua Galapagos. Yang pertama kita lihat dulu. Ya, ini sebenarnya kalau secara ciri-ciri fisik hampir sama ya. Mereka tuh udah lemes banget, jarang banget aktif di kandang, udah diem aja, bahkan matanya udah tertutup ya. Ya, matanya tuh kebukanya jarang banget, sangat minor, tapi ini udah jauh lebih mending karena ini sebelumnya hidung mulutnya penuh lendir kan.
Ya, jadi ini udah lebih mendik karena gue udah berhasil mengeluarkan lendirnya beberapa. Lihat ya, hidungnya, mulutnya tadinya berlendir tuh banyak banget, tapi sekarang udah mulai tipis-tipis. Mata juga udah mulai tipis-tipis terbuka kembali dan udah mulai bereaksi nih kalau diangkat seperti ini ya. Udah mulai melawan. Ya, ini yang pertama. Oke. Terus yang kedua adalah ini nih. Ya, yang kedua sebenarnya lebih better. Dari yang pertama dia secara perlawanan juga masih oke. Kalau gua force feed juga dia secara perlawanan bagus. Yang lihat ya, di mulutnya masih ada bekas-bekas lendirnya nih ya. Tuh ya. Ini adalah bekas-bekas lendirnya dia yang sudah kering. Kalau yang ini sih lihatnya matanya udah mulai terbuka, udah mulai belok kembali ya, secara hidung juga udah mulai plong, menuju plong, walaupun kalau kita buka mulutnya masih ada slime-nya. Tapi yang kedua ini sebenarnya jauh lebih mulai fit dibanding yang pertama tadi ya. Lihat itu. Secara skill sudah mulai oke. Okay. Ya, kalau kita bandingkan sama yang pertama. Yang pertama masih seperti ini. Masih lemes banget. Ini secara size sekitar berapa nih ya? Ya 20 cm lah ya, 20 cm. Di puskesmas udah hampir berapa ya? 2 mingguan rawat Galapagos ini karena ownernya enggak sanggup. Dan ragu lah kalau misalnya mereka mencoba merawat sendiri karena emang sangat beresiko, karena apalagi force feed ya, karena enggak semua orang bisa melakukan force feed, dan force feed tuh agen harus benar-benar safe saat memberikan makanan via suntikan ya. Jadi biar jangan sampai dia merasa terganggu atau bahkan merasa tersakiti dengan force feed kita. Jadi kalau lagi sakit memang pasti secara pemberian makanan via force feed, baik itu antibiotik, baik itu cairan ataupun juga makanan. Sekarang kita mau coba untuk force feed dia, force feed Galapagos Tortoise ini ya. Ini juga buat Agan yang mungkin sering bertanya gimana tutorial force feed. Ini coba akan gue praktekkan kembali kepada Agan ya. Jadi ini beberapa obatnya dari Vet ya. Ini ada Bisolvon, terus ini juga ada antibiotik ya sama Pedialyte. Ini suntikan 1 cc ya. Tuh. 1 cc. Ya, jadi sekali kasih segini kan ya. Biasanya tuh kalau vet itu memberikannya 3 kali kasih. Jadi satu hari itu 3 kali pemberian. Sekali kasihnya 1 cc. Coba ya, kita coba memberikan kepada dia. Nah, jadi kalau gue punya banyak cara force feed ya. Ada yang cuma sebenarnya menggunakan seperti ini aja. Ada yang harus pakai alat bantu, alat besinya gitu juga kadang diperlukan juga buat tipe-tipe torto yang masih aktif kan ya. Tapi kalau misalnya tortonya sudah pasif seperti ini, sebenarnya secara perlawanan juga nggak bakal ekstrim. Jadi gue sebenarnya cuma butuh ini aja nih, cukup asal ada ini ya nih ya, asal ada sedotan seperti ini ya. Ini sedotan tapi bahannya lumayan keras ya, pasti keras, jadi bisa langsung masuk ke mulutnya. Depan juga dibikinnya agak pipih seperti ini biar bisa masuk ke dalam. Ini antibiotiknya sudah kita ambil aja. Oke. Nah, ini tortonya. Ya, jadi yang tadi gue bilang juga, karena tortonya ini sebenarnya udah dalam keadaan sakit, jadi lemes, jadi gue sebenarnya nggak terlalu butuh banyak alat untuk force feed karena tinggal seperti ini aja. Ya, pelan-pelan secara halus dimasukkan ke dalam mulutnya. Ya, pastikan juga dia, ya walaupun pasti mereka nggak nyaman ya, tapi kita pelan-pelan dengan baik yang membuat dia tidak stres parah gitu saat diberikan seperti ini. Ya, emang harus sabar karena gue gak pakai alat bantu apapun ya. Gue tidak menggunakan alat bantu besi yang keras itu, hanya menggunakan sedotan plastik. Jadi memang kita pelan-pelan masuk ke dalam mulutnya untuk sedikit memaksa membuka mulutnya untuk masuk obat ini. Oke, udah mulai masuk, kita lihat ya. Ya, udah mulai masuk ke dalam, tinggal kita masukkan ke dalam. Oke, seperti ini, pelan-pelan aja. Pasti ada yang kebuang, tapi it's okay. Gak apa-apa, ada yang kebuang dikit. Karena akan susah kalau kita membuat obat ini sama sekali gak kebuang, karena pasti dia secara refleks akan mengeluarkan yang masuk dalam mulutnya, tapi gak apa-apa. Ya. Asal jangan kebuang semua, it's okay. Tetap ada yang masuk ke dalam. Kalau kita merasa juga yang dibuang terlalu banyak, bisa kita ulangi lagi. Tapi tadi menurut gue udah cukup, hanya tipis-tipis yang terbuang ya. Ya, jadi seperti itu untuk tutorial force feed-nya.
ya. Jadi sendiri-sendiri ya, setelah nanti diberikan antibiotik, terus ada obat lain, ada vitaminnya, ada pedialyte-nya, itu juga diberikan sendiri-sendiri ya. Dan menggunakan suntikan pun juga suntikan sendiri-sendiri, kalau bisa kan jadi dipisahin ya, suntikan yang buat antibiotik, suntikan yang buat vitamin, jadi jangan menggunakan satu suntikan. Dan sebaiknya memang satu suntikan untuk satu torto ya, satu suntikan untuk satu torto. Jadi ini satu torto aja kita menyiapkan adalah ada 4 suntikan nih. Jadi ini ada yang untuk antibiotik, ada yang untuk vitamin, ada yang untuk makanan, ada yang untuk cairan gitu. Jadi idealnya satu torto ada 4 suntikan, jadi biar semuanya steril kan, jangan sampai dibareng-barengin. Oke, setelah di force feed mereka pasti seperti ini keadaannya. Sebenarnya agak percuma mencoba memberikan makanan begini karena pasti akan dimakan dulu, tapi nggak apa-apa ya, hitung-hitung kita bisa 4 tahun nih. Kalau tiba-tiba tahunnya besok ada pengurangan sayur, kan artinya ketahuan bahwa ternyata ada asupan yang dimakan nih oleh tortoise yang lagi sakit ini. Jadi kalau gue di puskesto ya, walaupun keadaan tortonya pada sakit pun juga pasti akan tetap gue kasih makan di tiap kandangnya. Ya sebagai pantauan juga, apakah ada pengurangan jumlah, artinya dia mungkin ya mungkin tengah malam saat kita lagi nggak mantau gitu ya, dia memakan makanannya. Jadi nggak apa-apa, sediain makanan juga tetap untuk kura-kura yang sakit, tapi nggak usah banyak secara porsi ya, karena akan useless juga. Ini sangat sedikit, cuman berapa helai itu. Ya udah dipotong-potong juga, jadi sangat sedikit gue ngasihnya pun. Oke, jadi kebiasaan untuk tortoise itu setelah diberikan antibiotik itu slime-nya akan keluar kan. Nah ini contohnya nih ya, setelah tadi kurang lebih 5 menit lalu kita berikan antibiotik 1 cc, ini slime-nya mulai keluar lagi nih, bukan di hidung tapi di mulut ya, kelihatan ya. Ya jadi antibiotik masuk, slime-slime keluar, tapi nggak apa-apa ya, semoga dengan keluarnya slime-slime itu bisa membuat virusnya sudah hilang dan berangsur membaik. Jadi jangan takut kalau misalnya agen setelah pemberian antibiotik, setelah dibawa ke vet, mungkin tiba-tiba malah makin banyak slime-nya, karena itu adalah proses ya, proses recovery ya. Oke, setelah tadi udah dibersihkan, udah dijemur juga di luar, antibiotik juga udah, sekarang 2 Galapagos ini akan kembali ke kandangnya ya. Kandang karantinanya sudah dipersiapkan, jadi mereka sudah bersih juga. Jadi akan kita kembalikan ke kandang lagi. Oke, itu dia. Ya, ini kandang karantinanya. Dengan lampu UVA untuk penghangatan. Ya, di kandang pun juga sebenarnya dia pasif seperti ini ya. Gak terlalu banyak pergerakan. Satu lagi sebelah sana. Oke, kita masukin pelan-pelan. Oke. Oke, gitu aja untuk video kali ini di Radio Tortoise ID, di mana kita sekali lagi tadi udah ngasih tau ke Agan tentang treatment 2 Galapagos Tortoise yang sedang dirawat di puskesto kita. Kita doain sama-sama Agan, semoga 2 tortoise ajib ini ya, 2 tortoise ini semoga sehat kembali, fit, besar, sehat, dan bisa berkembang biak lah di Indonesia. Ya, kita doain bersama ya. Thank you buat yang sudah nonton video ini dari mulai awal sampai dengan selesai. Thank you buat yang sudah nggak skip iklan tadi. Jangan lupa di subscribe channel ini RDT Network dan juga di follow Instagram kita @radiotorto.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalur lama.